Lalu lah sikit. Tumpal lalu. Ai. Oh, nak lalu. Dia kacau. Bina aja. Nama apa tempat tu? Malam ni kita nak pergi ke Hot 5. Hot 5 Night Market tu. Kat belakang ni je, 1 km. Search. So kita orang akan jalan. Let's go. Tergamam sekejap aku. Tak ungkap. Ah, comelnya. Ah, ada jual ikan. Oh, tu dia. Oh, lama tak nampak ah. Keli putih. Keli putih. Poin dia sebab nak jimat duit daripada nak bayar tuk-tuk ataupun Grab. So kita just berjalan. Awak kah tak mahu nak tunggu aku? Kena kaki jalan aku. Ha. Oi, laju. Tahu, tahu. Laju nak kena. Hei, sakai orang tahu. Rompok pun kena. Kena fresh dah. Pulih lah Lila. Ya, kat depan tu je. Kita dah sampai. 5 minit? Siapa letih? Tak siapa letih pun. Kan? Tak payahlah marah lebar. Lalu lah sikit. Tumpal lalu. Ay. Oh, nak lalu. Dia kacau. Tadi kata tak letih. Kat tali kasut. Tak payah nak sembang kat tali kasut. Jom. Tak letih lah apa lah. 10 minit lah. Aku pun nak kata. Rockfire Market ni, dia berdekatan dengan Mall Esplanade. Korang boleh wish Esplanade. Korang sampailah. Sebab belakang Esplanade saja. Rockfire Market. And then disediakan MRT ke LRT. Aku tak tahulah. Ni bawah tanah eh. Korang boleh search lah train apa yang berdekatan dengan Esplanade. Kau nak pukul ya? Kita dah sampai dekat Rockfire Night Market. Memang banyak, tapi dia campur. Ada yang halal, ada yang tak halal. So korang kena pandai-pandai pilih dan tengok kedai tu halal ataupun tak. Klik ke tu? Okay, klik ke tu? Huh? Tengok bawah dia duduk tak kisah dia hangguk. Alamat siapa dah? Alamat siapa nama? Ah. Barang-barang kat sini memang smart-smart. Sempoi, memang vibe, memang hipster. Harga dia pun murah. Memang best kalau korang nak datang ke Bangkok, jangan shopping. Macam aku tak shopping mall apa semua ni. Aku datang ke Rockfire ni. Sini murah. Barang-barang dia memang taste korang. So korang baik habiskan duit shopping kat sini berbandingan shopping dekat mall. Sebab dekat mall kat Malaysia pun ada kan. Nampak apa yang nampak ni? Nampak apa? Antara tengok. Panjang betul boya ni. Orang perempuan yang daripada Malaysia yang aku tengok dia orang datang ke Bangkok ataupun datang ke Thailand, dia orang akan suka beli benda ni. Dia orang akan suka beli stokin-stokin ni. Betul ajak? Betul kan?
design. Nampak design-design dia. Sebab comel-comel. Nampak eh? Eh, ni tak comel. Oh, ya, 3 pasang hotel bat. Kan? 3 pasang dalam 12 hari, 13 hari itu kan? Oh, tu? 4 pasang 100 eh? Comel lah. Tu nampak? Wah. Boah. Iza. Tapi aku tak faham. Pega. Tak, dia punya pelik-pelik. Tu, kosak pada. Ish. Aku pula ni. Kosak viewer aku ni kalau dengar Mak Ijat eh. Kuat eh, tak dengar. Pangang boleh beli. Okay. Okay. Oh. Oh. Ya, yeah, aku suka main ni. Aku nak main kau. Oh, nak main kau. Ah. Boleh kena beli kau. Pika suka. Jalan sebenarnya. Aku nak pusing satu road 5 ni tak terjalan. Road 5 night market ni sudah nak tutup. Dah pukul 11.30. So aku dengan Ijat dah nak balik. Puan Hati. Murah teruk. Murah teruk. Banyak barang beli. Aku pun. So kita jumpa dekat bilik nanti. Jom sikit. Boleh. Okay. Silent, silent. Silent. Diorang dah sampai dah dekat hotel. Penat dah jalan. Penat aja. Penat. Semua barang dah tak beli. Semua ni. So kita nak tunjuk satu-satu. First, tunjuk jap barang apa yang kita beli. Barang apa tanya. Tempat lapang lorong masuk lah. First, kita nak terang barang apa yang kita beli dekat Danok. Dekat Danok. What? What the fuck? Dekat Rock 5 night market ni. Okay, first. Beli lampu orang kirim. Abang aku kirim lah. Tu lampu ni lawa. Lampu ni lawa. Dia lampu tidak. Harga dia 200 baht kan. Haa, 200 baht. Dia warna dia warna oranye. Warna oranye kuning macam tu. Dia malak ya. Dia lampu tidak. Lampu tidak. Tapi dia punya soket dia soket Thailand. Kita kena beli kepala soket yang universal Malaysia punya. Yang Malaysia punya untuk pasang dekat rumah kita. Then, second. Passport lah. Kami buat cover passport. Cover passport ni 170 baht dan dapat free untuk tulis nama dan logo, letak logo. Ni yang aku punya. Aku ambil color ala-ala klasik. Nampak kulit sikit. Nampak kulit bahasa Inggeris apa? Tak kisahlah. Macam kulit sikit. So aku letak nama Pepe Piak. Nama sama macam channel YouTube aku ni. Aku letak logo gitar Hard Rock Cafe. Hijab pun sama, warna merah. Logo Hard Rock Cafe, gitar Hard Rock Cafe. Dan nama dia kecil. Tak faham. Faham, nama gaming. Oh, nama gaming, okay, nama gaming. So, ini special. Ini yang Pika punya, girlfriend aku. Dia pilih warna ni dan aku letak logo unicorn. Unicorn. And then aku letak nama dia Pika.
Sebab beli pun sebab sedap lah pakai. Haa, slot short pen. Pegang benda tu apa? Haa, okey, short pen. Ijab beli warna hitam, satu. Dengan warna ala-ala kelabu sikit, dua. Ada poket kiri kanan depan dan belakang. Tak ada kiri kanan. Tak ada. Kiri kanan. Tak ada. Oh, belakang tak ada? Oh, dia punya tak ada. Harga dia ikut saiz macam jak dia saiz kecil sikit, harga dia 100 baht sehelai. So total dia 200 baht. Pun aku beli juga tapi aku beli sehelai saja. Warna ala-ala hitam and then ada macam garis-garis sikit. So ini ada poket kiri dan kanan serta belakang. Harga dia main sikit lah, 150 baht. 50 baht? Poket belakang lah? 50 baht belakang. Function tu, nak tahu apa-apa kan. Saiz dia besar sikit, sebab aku gemuk. Diam. 50 baht tambah poket belakang. Bagi aku, murah je sebab 150 baht tu sama dengan harga RM19 duit kita lah. Design sama dengan H&M punya bang. Ha. Design dia lebih kurang macam H&M punya. Kain pun sedap, selesa, kenyal. Memang sedap kain dia. And then ada poket semua, lengkap. Barang yang terakhir. Ni ada lagi. Yalah. Haa, sama lah. Sama. Ini yang abang pesan. Boxer. Boxer dia saiz M. Macam aku cakap tadi lah, harga ikut saiz. So saiz M harga dia 2 helai 100 baht. Dia suruh pilih 6. Dia kata ambil design yang comel-comel, design yang kucing. So aku ambil lah ini, serigala, lembu, nenah, kucing. Tak ada nenah, dia suka nenah. Kelima, itik. Yang keenam, apa gambar pelik? Weh, aku tak perasan tu. Ha, kata kucing. Tak, siap aku nampak kucing. Rupanya babi aku. Aku tak perasan nak yang aku terbeli bentuk babi dia. Aku ingat kucing sebab nampak comel sangat. Ha, nampak comel sangat. Aku ingat kucing. Okey, okey. Boleh pakai. Aku dalam tak sengaja nak beli yang ni. Tapi benda kat dalam. So, orang tak pasal. Lagi pun dia pukul same macam tu lah. Nah, nampak comel. Tak, ramai orang tadi. Haa, ramai orang. Okey. So, okey. Kain dia cotton. Memang sedap. Jenama dia Top Ton. Nampak? Top Ton. Dia ada Instagram kat sini. Instagram, okay. Facebook dengan Messenger. T-O-O-G-T-O-O-N. Twitter yang bangah. Yang hijab pun, dia dah buka, dia tak sabar sangat nak tengok saiz dia betul ke tak betul, dia try ke apa ke depan kedai tu. Buka tengok je. Buka tengok. Lepas tu, dua design, saiz sama juga. Hijab dia beli, ni bentuk dia. Ini sedap eh, lembut, sejuk. Nama kain apa? So, corak south dengan yang ni corak penyu ada, cactus ada, macam-macam. Campur, ni memang tak ada seni langsung. So dua ni dia punya, harga dia 100 baht dan abang aku punya 6 boxer 300 baht. Tapi dia ada beritahu tadi. Apa dia? Beli 10 dapat free tu. Dia ada bagi promotion. Kalau kita beli 10 akan dapat free satu boxer. Tapi ni tak cukup, ni 6 tambah 2 8. Lagi 2 lagi siapa nak pakai? Aku memang tak pakai boxer. Aku pakai cawat. Aku dah banyak lah. Okay, so settle. Itu saja barang yang kami beli. Kami tak ada nak beli mahal-mahal apa semua pun. Benda besar-besar apa pun. Sebab duit banyak habis kat makan. Barang-barang ni untuk keperluan dan macam souvenir lah. Dan benda yang murah yang kami anggap benda tu berbaloi lah untuk beli kan. Itu saja barang yang kami beli dekat Rock 5 Night Market. Kita jumpa esok pagi. Kita akan pergi ke Cat Cucak. Aku akan tunjukkan apa yang special kat Cat Cucak dan apa yang dijualkan dekat Cat Cucak. Itu saja untuk video hari ini sebelum kita balik esok. So kita jumpa esok pagi, alright? Jap. Ciao. Jom dah letih. Ngantuk, letih. Jom, ciao. Jumpa esok pagi. Tidak. Tambah kat siang pula the best seafood. Dia punya kepala pecah, meleleh jus kepala sotong. Habis tak kena baju.